Saya berasal dari Jogja dan nama expert saya di Musilo adalah Arif Toiki. Arif Toiki sendiri berasal dari bahasa Jawa yang apabila dipenggal itu jadinya Arif Toiki. Nah, dari situ ada kesan bahwa Arif Toiki itu membawa sesuatu yang mantap, yang yakin. Toiki berfokus pada produk ilustrasi digital namun dengan cita rasa tradisional, dan itu dapat diaplikasikan ke berbagai hal seperti buku bergambar, buku cerita anak, maupun produk-produk lain seperti souvenir ataupun pajangan. Dalam pembuatan ilustrasi, saya terinspirasi dari dunia di sekitar saya. Jadi tiap elemen yang saya masukkan dalam ilustrasi itu adalah sesuatu yang saya temui, yang mungkin ditemui juga oleh orang lain, seperti warna, bentuk, dan tekstur. Jadi harapannya ketika orang lain melihat ilustrasi yang saya buat, mereka itu melihat sesuatu itu yang tidak asing namun tetap menarik. Kalau menurut saya, pesanan dari customer itu unik-unik semua ya. Apalagi produk saya adalah produk yang sifatnya personal, jadi tiap pesanan yang masuk itu pasti punya ciri khas, karena itu imajinasi masing-masing orang. Dan bahkan imajinasi orang itu berbeda-beda. Ada yang biasa aja, ada yang imajinasinya cukup liar. Dan itu menarik ketika saya bisa membuat imajinasi yang mereka deskripsikan itu menjadi sebuah gambar yang bisa dilihat oleh mata. Saya berharap agar bidang ilustrasi di Indonesia ini semakin berkembang dan profesional. Saya juga berharap agar saya bisa bertemu dengan lebih banyak lagi customer yang unik, yang luar biasa, yang membawa imajinasi mereka masing-masing. Dan sekali lagi, saya sangat tertarik mengetahui bagaimana imajinasi orang itu bekerja. Saya berpesan bagi pecinta produk lokal, pokoknya tetap dukung produk tersebut. Lalu apabila kalian menemui produk lokal dengan harga yang mungkin lebih mahal dari biasanya, percayalah, para artis itu biasanya menaruh sesuatu yang spesial di situ. Apalagi produknya itu adalah produk yang bersifat personal. Teman-teman semua, boleh yuk dikunjungi akun Musilo saya, Arif Toiki. Dilihat portofolio saya, siapa tahu kita berjodoh dan bisa mengerjakan proyek-proyek yang luar biasa ke depannya. Terima kasih.